Baiklah teman-temanku, hari ini kita harus menyelamatkan para Ultraman kuasa 7 dan kita akan serang para pasukan Ratu Iblis itu. Ya, ayo kita serang mereka. Wah, lihat mereka di sana, Ipin. Ayo cepat-cepat. Iya, iya, iya. Ultraman Dina, Ultraman Dina. Kami juga pengen ikut menyelamatkan Ultraman kuasa 7. Boleh kan? Aduh, Upin, Ipin, kalian nggak boleh ikut. Kalian diam saja di sini ya. Soalnya di sana itu berbahaya. Aduh, kami mohon. Kami juga punya kekuatan kan. Kami bisa melawan mereka. Ayolah, bolehkan kami ikut bersama kalian ya, Ultraman Dina. Tidak, tidak, tidak. Kalian pokoknya nggak boleh ikut. Ini adalah misi berbahaya. Kalian diam saja di sini ya, untuk jaga-jaga. Gitu sih, padahal kami pengen ikut. Aduh. Sudahlah Upin Ipin, di sini adalah tempat yang aman untuk kalian. Baiklah teman-teman, ayo kita berangkat sekarang juga. Ya, ayo. Baiklah Upin Ipin, kami mau berangkat dulu ya. Kalian diam di sini. Kalau ada sesuatu, pergi saja ke tempatnya si Goku. Pokoknya di sana kalian akan aman. Ya sudah, ya sudah. Kalau begitu, kalian hati-hati ya. Tenang saja, Upin Ipin. Kami pasti bisa mengalahkan mereka. Kalian di sini saja ya. Ayo, Ultraman Dina, kita berangkat sekarang juga. Iya, iya, iya. Ayo. Moments later. Woi, lepaskan kami dari sini. Sialan mereka ini ya. Kita harus bagaimana nih teman-teman? Aduh. Kalau kita tertangkap di sini terus, kita bisa-bisa dijadikan tumbal oleh mereka. Gimana nih, Ma? Gimana dong? Kami takut nih, kami takut. Kalian ketakutan ya? Kasihan sekali. Ini adalah kekalahan dari kalian. Sekarang kamilah yang menang. Jadi, bersiaplah. Kalian akan dijadikan tumbal. Sial, awas saja ya kau Ultraman setan. Dulu kau sudah menjadi baik, sekarang jadi jahat lagi. Awas saja ya, kalau aku bebas dari sini akan kuhajar kau. Percuma saja, kalian tidak akan bisa pergi kemana-mana. Nah di sini belok kiri, aduh. Hati-hati dong Ultraman Dina. Aduh iya maaf. Oh jadi di sini ya? Iya. Baiklah, kalau begitu ayo kita turun. Yup. Astaga, jadi mereka ada di bawah sini ya Spider-Man. Bagaimana nih cara kita kesananya? Kami juga belum tahu nih Ultraman Zero. Kami belum tahu cara untuk masuk kesananya. Aduh, pasti ada cara untuk masuk ke dalam sana. Kita harus mencari jalannya nih teman-teman. Yah, kau benar. Kalau begitu, ayo. Kita harus mencari sambungan yang menuju ke dalam bawah tanah ini. Oh iya, seperti selokan ya. Baiklah kalau begitu, ayo kita cari. Ya, ayo. A few moments later. Nah, akhirnya ketemu juga. Pasti lewat sini. Lihat deh, ini terowongan menuju ke bawah tanah yang tadi. Wah, kok benar Ultraman Dina. Ayo teman-teman, masuk ke sini. Iya, ayo. Sial, ternyata lokasinya jauh juga. Lihat. Wah, kita lewat sini. Rupanya ini tempatnya sangat dalam sekali ya. Iya, kok benar.
Baiklah kalau begitu, ayo cepat. Sepertinya kita sudah hampir sampai. Sepertinya mereka ada di bawah sana. Aku bisa merasakan energinya. Wah, benarkah Ultraman Daina? Ya, benar Spider-Man. Ayo cepat. Kita ke sini. Sepertinya tidak ada siapa-siapa. Aneh sekali. Hah? Lihat, ada seseorang di sana. Wah, siapa itu? Aku juga gak tahu. Ayo kita lihat. Wah, ternyata itu si Ultraman Setan. Jadi kau ya pelakunya yang sudah menculik teman-teman kami. Wah. Sesuai dugaanku, kalian akan datang. Ini luar biasa sekali. Kalian terperangkap dalam jebakan kami. Apa? Jebakan? Apa maksudnya, ha? Tidak kusangka kau bodoh sekali, Ultraman Daina. Lihatlah ke belakangmu. Wah. Tidak perlu kita tangkap. Mereka ternyata masuk ke dalam perangkap kita. Apa? Jadi kita dijebak? Sialan. Ternyata kalian licik juga ya. Bagaimana nih Ultraman Daina? Bagaimana nih? Kita terperangkap di sini. Sudahlah Ultraman Daina, kamu menyerah saja. Kamu tidak bisa kemana-mana lagi. Kalian sudah terperangkap. Tidak akan. Ayo teman-teman, kita gunakan jurus seribu bayangan kita. Kita akan hadapi mereka semua. Baiklah, ayo. Baiklah, para pasukanku, ayo serbu. Wah, tidak kusangka kau kuat juga ya manusia besi. Sial, kalian semua dikalahkan oleh mereka. Tenang saja, aku akan menyelamatkan kalian teman-teman. Berhati-hatilah Ultraman. Berhati-hatilah Iron Man, dia sangat kuat. Baiklah, bersiaplah kau Ratu Iblis.
Akan kuhabisi kau di sini sekarang juga. Diamlah dan rasakan ini. Hiya. Kemenangan kita semua. Akhirnya kita bisa mengalahkan semua Ultraman 07 dan teman-temannya. Ya, hore. Ya, ini adalah kemenangan kita semua. Hidup kejahatan. Oke guys, mungkin sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe jika kalian suka. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye-bye.